Jadi kayak vokal grup gitu, Bang. Open mic terus kaya gitu. Open mic kaya enak gitu loh. Awalnya dari tahun 90-an ketika saya punya kesempatan untuk ke Amerika, kemudian di suatu hari tahun 90 itu saya karena musim dingin ya, salju semua, kita nggak sempat jalan-jalan. Jadi kita di hotel, dan di hotel itu saya lihat di TV itu ada stand up comedian. Lawak sendirian. Saya membandingkannya langsung dengan lawak di Indonesia. Kemudian saya pikir, wah, di masa depan Indonesia harus seperti ini, harus stand up comedy juga, gitu kan. Bertekadlah saya saat itu untuk membawa ilmu ini, apa seni yang modern ini ke Indonesia. Itu tahun 90-an. Sehingga saya beli yang namanya video, buku, dan sebagainya. Saya pelajarin dulu sebelum saya mulai menyebarkannya. Dan itu perlu waktu ternyata puluhan tahun, tahun 90 sampai tahun 97 baru saya mendirikan komedi kafe Indonesia pertama. Saya memang sering disebut sebagai pelopor stand up komedi di Indonesia.